cara merakit sensor New West. Ini dipasang cakarnya dulu. Cakarnya dulu. Ini kampasnya. Kalau tidak ada tenaganya, coba cek ini. Nah, ini buat oli. Keluarnya oli nanti keluar lewat sini. Dan ini partnya. Ini ada partnya, ini ada packing nanti letaknya di sini. Sama obeng minus buat setting, obeng buat kunci busi, sama mengencangkan cover bar. Ini ada kunci bintang buat ini tadi mengencangkan cakarnya. Ini ada buku manualnya, instruction manual mesin gergaji New West. Ada part listnya. Kalau rusak nggak harus bingung-bingung lagi nunjukkan ke penjualnya, langsung tunjukin ke part. Ini ada gelas takar pak buat mencampur bensin, campur sama olinya. Perbandingannya pak, mixing pak. Ini kebak, ini nggak kebak pak. Ada perbandingannya loh pak, 50 banding 1. Full mix kettle. Ini New West seri 88588. Yang ini untuk oli untuk pelumasi barnya. Untuk kebisingannya 116 desibel. Recoil starternya. Oke, yang ini untuk mixing bensin campurnya. Yang ini pak untuk bensin campur, yang ini buat oli pak. Ya ini untuk mengatur keluaran oli yang dari sini. Ini sudah otomatis pak, cuma nek mau kebutuhannya lebih banyak mungkin tambahin bisa pak. Ya ini cover bar. Ini cover barnya. Ya ini fungsinya untuk mengunci, sama ini, sama yang ini untuk mengencangkan rantai. Ini pak, ini buat adjustment. Dari sini pak, dari belakang sini. Dari sini pak ada. Ini untuk mengejas. Oh. Ini ada bawaan dari New West, rantai Oregon. 20 LPX 38T rantai Oregon bawaan New West. Ada lagi cover bar. Kalau dibawa-bawa jadi lebih aman, enggak mengenai orang lain. Ini barnya New West 588 20 LPX 38T. Ini sudah. Oh, belum, masih gigi. Ini masih gigi New West. Ada gearnya depan. Ada gearnya depan. New West. Ini ada serinya. KXB O20-76-5012P. Posisi tadi di sini buat ngecas. Yang ini diisi bensin campur sama oli samping untuk 2 tak. Untuk isi tangkinya cuma setengah liter aja. Ini on off nya yang sebelah sini cuk. Untuk businya di dalam sini. Tak coba buka pak. Oh, susah sekali bukanya. Ya, ini handle safety. Ini untuk apa? Safety. Ini untuk pengaman pak. Nek button ini. Pencet button terakhir pak. Nih. Oh, kunci. Kuncian. Ya. Harus megang ini dulu, baru ini pak. Kalau gini nggak bisa. Oke pak. On off.
itu on off-nya. Coba dicelihat businya ada enggak, Mas? Apa juga pengen tahu ya, Pak? Iya, Bang. Coba lumayan ya. Oke, ini filternya. Filter, ini harus kontrol ini, Pak. Cepet anu. Kotor biasanya, Pak. Filter udara. Ya, ini businya di sini. Ya. Oke, ini ada karburatornya. Pasang lagi. Ini akan diuji untuk keluaran olinya. Sudah di atas, baru dicuk ya. Oke, cuknya balikin. Pasang packingnya, cara pemasangan packingnya baru bar. Berarti oli ini oli mesin anyar masih? Iya, Pak. Mesin saya gak anyar, Pak. Mesin apa anyar?